Marukawa dan juga Eber Besa sama-sama memiliki peran penting di klubnya masing-masing. Terbukti mereka terlibat pada terjadinya gol yang dicetak oleh timnya. Beberapa kali juga Marukawa dan Eber Besa saling berduel di atas lapangan, melihat posisi keduanya yang memang saling bertemu. Terlepas dari skor akhir, kira-kira siapa ya yang lebih hebat di antara keduanya? Nah, daripada penasaran, kita simak bareng-bareng yuk Taisei Marukawa versus Eber Besa.